Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir tanggal 16 April. Ini bukan tahun di mana kamu harus menyerah dengan keadaan. Kamu memang menemukan banyak kegagalan di tahun-tahun sebelumnya, namun kamu tidak boleh menyerah. Kesuksesan akan segera berada di tanganmu. Berikut ramalan zodiak yang akan dibacakan. Ramalan zodiak Selasa tanggal 16 April tahun 2019 Gemini bosan, Leo ingin lebih, Aquarius kecewa. Inilah ramalan zodiak besok Selasa tanggal 16 April tahun 2019 untuk 12 zodiak Aries, Taurus, Leo, Cancer, Sagittarius, Virgo, Libra, Gemini, Scorpio, Virgo, Capricorn, dan Aquarius selengkapnya. Menurut ramalan zodiak besok Selasa tanggal 16 April tahun 2019 Gemini bosan dengan rutinitasnya. Sedangkan Leo gak akan pernah puas jika melihat ramalan zodiak besok Selasa tanggal 16 April tahun 2019 kamu gak bisa puas dengan pencapaianmu. Aquarius sayangnya harus telan kekecewaan jika melihat dari ramalan zodiak besok Selasa tanggal 16 April tahun 2019. Nah, bagaimana dengan ramalan zodiak besok Selasa tanggal 16 April tahun 2019 untuk zodiak Cancer, Taurus, Aries, Virgo, Libra, Scorpio, Capricorn, Pisces dan Sagittarius? Yuk intip ramalan zodiak besok Selasa tanggal 16 April tahun 2019 selengkapnya di bawah ini. Zodiak ID melansir ramalan zodiak ini dari Dharma Sensei. 1. Aries. Berdasarkan ramalan zodiak besok Selasa tanggal 16 April 2019, Aries berhasil kejar ketertinggalannya. Meski selama ini kamu abaikan karena terlalu menikmati menjadi diri sendiri. Namun kejujuranmu yang jadi pembeda Aries dengan orang lain. 2. Taurus. Berdasarkan ramalan zodiak besok Selasa tanggal 16 April 2019, waduh Taurus jadi sok bos ini. Mungkin kamu malah akan menimbulkan masalah dan bermusuhan dengan karyawan atau temanmu. Keparahan dan niat buruk ini pasti akan menyebar dan merusak koneksi dan minat profesionalmu dengan lebih besar. 3. Gemini. Berdasarkan ramalan zodiak besok Selasa tanggal 16 April tahun 2019, Gemini bosan dengan rutinitasnya. Kamu mungkin butuh lebih banyak bergaul dengan orang lain. Menghabiskan waktu malam dengan percakapan bersama keluarga juga menarik. 4. Cancer. Berdasarkan ramalan zodiak besok Selasa tanggal 16 April tahun 2019, Cancer memiliki hari yang sangat baik. Orang di sekitarmu bahkan iri dan cemburu dengan keberuntunganmu. Apalagi dengan kemungkinan terbukanya hubungan asmara yang baru. 5. Leo. Berdasarkan ramalan zodiak besok Selasa tanggal 16 April tahun 2019, Leo tak pernah puas. Segala hal yang sudah kamu raih membuatmu menginginkan yang lebih. Memang memperbaiki diri dan meningkatkan keinginan adalah proses yang tak pernah berakhir. 6. Virgo. Berdasarkan ramalan zodiak besok Selasa tanggal 16 April tahun 2019, Virgo akan mengutamakan keluarganya. Meski memiliki perselisihan, Virgo akan tetap bisa menyelesaikan masalah dengan harmonis. Kamu menyelesaikan semuanya dengan kepala dingin, untuk membawa kemajuan. 7. Libra.
Berdasarkan ramalan zodiak besok Selasa tanggal 16 April tahun 2019, Libra akan dapat kabar baik dari temannya. Kemampuan kerja juga akan membuatmu populer deh di kantor. Kamu akan mendapatkan berbagai pengalaman baik dan buruk yang seimbang. Kok 8. Scorpio. Berdasarkan ramalan zodiak besok Selasa tanggal 16 April tahun 2019, Scorpio akan bersinar hari ini. Kamu akan dipenuhi dengan penuh perhatian dan kebaikan. Jadi tak ada yang perlu kamu khawatirkan, silakan nikmati hari. 9. Sagittarius. Berdasarkan ramalan zodiak besok Selasa tanggal 16 April tahun 2019, Sagittarius akan bekerja seperti biasa. Namun pendapatmu nampaknya sangat penting untuk orang banyak. Sore hari nanti kamu diramalkan akan dapat keuntungan di sore hari. 10. Capricorn. Berdasarkan ramalan zodiak besok Selasa tanggal 16 April tahun 2019, Capricorn harus banyak beraksi timbang omong doang. Meski ucapanmu tulus dan penuh kejujuran, kamu juga harus melaksanakan. Jangan hanya janji manis. Jangan sampai kamu juga melewatkan kesempatan emas ya. 11. Aquarius. Berdasarkan ramalan zodiak besok Selasa tanggal 16 April tahun 2019, Aquarius sedang sangat kecewa nih. Masalah membuatmu ingin mencari hiburan dari sisi rohani. Cukup sabar dan yakin Tuhan akan membantu melewati badai ini. 12. Pisces. Berdasarkan ramalan zodiak besok Selasa tanggal 16 April tahun 2019, Pisces harus mengeluarkan banyak usaha untuk bertahan. Ada banyak perubahan yang harus dijalani jika ingin tetap berjalan. Usaha dan hasil yang kamu dapatkan juga akan sesuai kok. Sekian prediksi zodiak hari zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like. Dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Dan bantu juga follow Twitter saluran ini di @zodiakviral. Sekian dan terima kasih.